Peserta LTC wajib hadir selama kegiatan LTC 2016 berlangsung. Apabila peserta atau calon berhalangan hadir, segera melapor kepada ketua pelaksana LTC. Ya, Mbak, make up enggak? Ya, ngomong, dengerin dulu, baru kerjakan. Cepat! Sampai villa nemu dua kudanil. Wah. Ya, perkenalkan saya Fauzi. Saya sekarang menjabat sebagai ketua LTC 2016. Ya, persiapan kali ini kita ambil tempat di villa. Jarang-jarang kan, biasanya kan di camp gitu kan. Nah, sekarang ini di villa, kita coba hal yang baru, lebih baru lagi dengan konsepan-konsepan yang lebih wah. Karena pertama ya di sini tuh villanya tuh di atas, jadi di patik, jadi kan dingin ya, suasananya dingin. Dan kita harapkan atas dinginnya ini para calang ini mendapatkan kehangatan. Kita juga kehangatan saat menjalani acara di LTC ini. Thank you.
kali ini. Ya mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Kian Febriansa. Saya gabung di GMS angkatan 2013. Saya langsung jadi sebagai kepala badan bimbing dan pembina anggota. Di tahun 2014-nya saya menjabat sebagai ketua BP. Untuk persiapan MTC dari BP GMS, waktu awal dulu kita membentuk tiga bagian yang penting. Amanah kita ini akan digarap oleh ketua tersebut dan sama korlapnya. Jadi ini hari pertama kita, teman-teman yang pionir ini mempersiapkan untuk acara kedepannya, acara MTC kedepannya. Harapannya itu semoga calang-calang yang kita MTC nanti bisa semakin komit dengan GMS dan membawa GMS lebih baik lagi dan akan mencetak generasi pemimpin bangsa dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Surabaya. GMS, yoyoran. GMS, yoyore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Manianhar. Saya anggota GMS tahun 2014. Saya di BP 2015-2016 menjabat sebagai Ketua Departemen Sosial Politik. Di LTC 2016 kali ini, saya sebagai koordinator humas. Ya memang selain itu dibantu juga oleh teman-teman dan ketua panitia, yaitu menghubungi pemateri-pemateri serta senior-senior ALB yang lain. Dan juga mendapatkan pemateri dari ALB yaitu berasal dari senior-senior dari Jakarta. Ya semoga tahun ini calang-calangnya menjadi calang-calang yang lebih kompeten, kekeluargaan lebih berasa, dan badan pimpinan GMS selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Menghiburmu 14 bagian Lora ya, Cik ya. Iya. Sekitar mungkin belok ini sih. Dikit dong. Tembok. Ini apa ya, sok koreng. Family Pansit paling lo. Thank you.
kita. Kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Apa kabarmu teman-temanku? Ku tahu kamu setia menunggu, walaupun aku selalu sok sibuk. Kini ku datang hanyalah untukmu. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi seperti dulu. Senang ataupun susah selalu ceria. GMS Family. Kita semua seperti saudara, tumbuh bersama, mari kita semua. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi seperti dulu. Senang ataupun susah, selalu ceria. Long live my family. Jadi masalah, aku ada di sini menghiburmu. Tewas, tumbang, 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 tumbang. Thank you.
Ahoy, nama saya Zahra. Sekarang lagi berada di Villa Cemara Mojokerto di acara LTC-nya GMS. Kesan pertama sih acaranya jauh banget, karena datang dari Pasar Turi itu jam 11. Jauh, kirain tuh deket dari Sekret. Tapi acaranya seru, keren, orangnya asik, keturunannya dapet banget. Pokoknya nggak nyesel dari datang ke sini. Di sini acaranya itu sangat menarik, penuh dengan kekeluargaan. Pokoknya panitianya salut buat panitia, udah mengemas acara ini menjadi acara yang kreatif, inovatif, dan kekeluargaan. Pokoknya buat GMS sukses selalu. Kesan dan pesannya yang pertama, luar biasa. Keluarganya, kebersamaannya, makannya juga rame-rame, tidur juga rame-rame. Suasana tempatnya juga bagus banget di bawah kaki Gunung Welirang. Yang pasti senior-seniornya itu nggak ngerasa malu untuk gabung di acara games gitu. Biasanya kalau senior-senior gabung, biasanya suka agak malu atau apa gitu. Udah, gitu aja. Pesan dan pesan kali ini pada acara LTC GMS, saat saya berada panitia, khususnya luar biasa, terutama untuk kondisi acara dan kuanya. Mereka bekerja secara maksimal, tidak ada keluhan apapun kepada senior-senior mereka. Kemudian untuk peserta dan panitia, semoga dengan acara LTC ini, mereka satu GMS sendiri bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. GMS, yoyore! GMS, yoyore! GMS, yoyore! Salam Bayu! Akan berpisah. Hey,
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap.